Audio Jungle. Timbalan Menteri. Ya, masih. Sebab saya lihat masa sudah sampai 9 minit dan saya nak tahu sama ada Menteri, Timbalan Menteri akan sampai ke topik OKU sebab dalam perbahasan saya dan mungkin lain ahli yang berhormat juga telah membangkitkan isu program yang dikendalikan saya difahamkan oleh Kementerian sebagai projek perintis kepada OKU yang bernama JOMPE di mana 50% daripada sumbangan daripada kerajaan setiap bulan sekarang ditahan dan tidak dimasukkan dalam akaun mereka dan 50% itu hanya boleh dibelanja sebagai dengan izin cashless ya manner di kedai-kedai yang diluluskan oleh Bank Islam dan untuk beberapa barangan yang disenaraikan oleh apa ni kementerian bagi gabungan OKU telah datang ke parlimen serahkan memorandum kepada ahli parlimen minta program ini dikaji semula dan mereka aduan mereka ialah mereka tidak dirundingin sebelum program ini dimulakan dan saya pun bagi saya secara peribadi tidak masuk akal kenapa mereka dihadkan kepada barangan tertentu kepada kedai-kedai yang didaftar oleh Bank Islam saja kenapa mereka tidak diberi kebebasan membelanja duit mereka, sumbangan mereka itu yang diberi oleh kerajaan, itulah hak mereka dan mereka orang dewasa, mereka bukan kanak-kanak yang perlu dikawal dan dikontrol dengan izin macam ini. Jadi saya harap itu boleh dapat penjelasan itu sebelum waktu tamat untuk Yang Berhormat. Ada dalam jawapan saya, cuma tak belum sampai lagi Yang Berhormat. Ya. Saya harap boleh sampai dalam 7 minit lebih tu. Ya, saya boleh. Okey. Kerana ini isu penting, mereka datang ke parlimen dan jumpa ramai ahli parlimen. Isu ini adalah isu serius. Terima kasih. Bukan isu pentadbiran, ini isu prinsip. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan dikemukakan. Saya ingin membangkitkan iaitu apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi iaitu berkaitan dengan soalan yang Lembah Pantai dan Berhormat Sungai Buloh dan Hulu Langat berkaitan dengan program bayaran bantuan kewangan JKM tanpa tunai ya, yang dikenali ataupun JKMP yang telah dijawab sebenarnya oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan teliti dan komprehensif sama ada masa sesi waktu pertanyaan MQT ataupun usul peraturan mesyuarat 17 di Kamar Khas pada 3 Mac 2022 yang lalu. Sekarang perkara ini telah diuraikan dengan detail ya. JKMP tidak bertujuan untuk menyekat mana-mana hak kebebasan OKU untuk berbelanja. Apa yang diwujudkan adalah mekanisme atau kaedah berbelanja ditambah atau diperluaskan lagi di mana selain daripada perbelanjaan tunai, penerima juga boleh melaksanakan perbelanjaan secara tanpa tunai. Penerima bantuan baru sahaja yang diluruskan untuk akan diuruskan pembukaan akaun bank tanpa perlu hadir ke mana di mana-mana cawangan bank. Jadi sehingga Februari 2022 terdapat sejumlah 397 kedai yang telah diaktifkan dalam projek ini manakala 250 kedai baru yang lain telah memohon minat untuk terlibat dengan program ini. Jadi kita sedang berusaha untuk memastikan supaya program ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan program ini hanya untuk permohon baru sahaja dan hanya projek rintis di beberapa negeri sahaja bukan melibatkan semua negeri malahan penerima bantuan juga boleh mencadangkan kedai atau premis yang bersesuaian bagi program tersebut sebarang cadangan, aduan ataupun isu yang berkaitan penggunaan sistem JKMP boleh disalurkan oleh peserta melalui pak kaedah sama ada melalui aplikasi Telegram pusat panggilan call center ataupun melalui telefon atau melalui email ataupun boleh memaklumkan kepada pejabat JKM yang terdekat. Memandangkan penjitiran penyampaian perkhidmatan ini merupakan agenda masa depan negara, Kementerian berusaha untuk memastikan supaya penambahbaikan projek rintis ini sentiasa dilaksanakan agar dapat memberi manfaat dan kemudahan kepada penerima. Yang Berhormat Menteri, saya terima kasih penjelasan iaitu ini terpakai hanya pada pemohon baru. Tapi itu pun dari segi prinsip, dari segi logik, apakah manfaat kepada OKU yang disekat begini? Dulu 100% sumbangan bulanan diberi dimasuk dalam akaun mereka dan mereka boleh belanja sesuka keperluan mereka. Ya,
Tapi sekarang kita tahan 50% dan kata kamu boleh belanja ini di kedai-kedai yang didaftar oleh Bank Islam. Beberapa ratus kedai telah didaftarkan dan untuk barangan ini. Apakah manfaat kepada mereka? Kenapa kita sekat mereka dengan begini? Itu yang saya kurang faham dan ramai daripada mereka pun kurang faham. Dan mereka bantah sebab ini dilaksanakan tanpa rundingan apa-apa dengan mereka. Jadi saya harap, saya faham kementerian nak buat yang baik. Tapi bila kita fikir yang baik, apa mereka tanya apa yang baik tentang ini? Ya. Terima kasih yang berhormat. Sebenarnya isu ini berbangkit apabila kita menerima aduan. Apabila ada sebahagian mereka mengadu, apabila bantuan yang kita salurkan ini ada disalahgunakan oleh keluarga mereka. Ada juga sebab ada di kalangan mereka yang OKU, warga emas ni yang untuk dapat duit tu diambil oleh pihak keluarga. Tapi ada keluarga juga yang salah guna, yang beli dadah dan sebagainya. Jadi sedangkan ini adalah peruntukan yang kita beri untuk membantu mereka yang sangat memerlukan. Jadi kita menerima respon yang sangat positif. Sebenarnya kita telah buat kajian dan 80% menyatakan mereka tak ada masalah dalam program ini. Cuma kita masih lagi di peringkat rintis, peringkat kajian, dan kita akan buat kajian secara menyeluruh. Dan sekiranya perkara ini tak sesuai, tidak ada masalah, kita boleh kembalikan kepada pembayaran macam biasa. Ini hanya sebagai satu projek rintis untuk kita melihat menyambut hasrat kerajaan untuk kita memberi kebaikan kepada mereka yang menerima bantuan. Kalau tak bermasalah, Yang Berhormat Timbalan Menteri, kenapa 100 orang OKU datang dan duduk di depan parlimen beberapa jam dan meniru kepada ahli parlimen, tolong kaji semula dasar ini. Saya harap suara mereka didengar juga oleh kementerian dan program ini dikaji semula lah. Panggil mereka duduk bincang dan kita jangan buat keputusan secara unilateral. Terima kasih. Boleh saya minta penjelasan juga isu yang sama, Timbalan Menteri. OKU ini telah datang berjumpa dengan kita, ada protes dekat luar dan mereka kata menteri dan timbalan menteri tak berjumpa dengan mereka. So saya nak dapatkan pengesahan sejak protes hari itu, sudahkah menteri atau timbalan menteri adakan perjumpaan dengan golongan OKU ini? Yang Berhormat, kita telah buat beberapa kali libat urus sebenarnya sebelum ini. Bukan sahaja dengan OKU yang datang, malah dengan NGO-NGO yang lain. Kebetulan masa dia datang tu saya ada mesyuarat di tempat lain. Saya tak boleh nak batalkan mesyuarat saya. Jadi menyebabkan saya sendiri tak dapat hadir, tetapi KSU, TKSU dan pegawai kanan kita semua ada. Jadi bagi kita, ini adalah projek rintis yang kita terbuka untuk beri pandangan idea. Malah Yang Berhormat pun boleh bagi pandangan, dan sekiranya perkara ini tidak memberi manfaat, tak ada masalah, kita boleh kita boleh tarik balik, tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita masih dalam projek, dalam proses kajian rintis, dan kita jangka sehingga April ini untuk kita menilai semua apa yang aduan, pandangan, dan insya-Allah sekiranya Timbalan Menteri yang NGO bangkitkan adalah menteri dan timbalan menteri tak nak berjumpa dengan mereka. Mereka datang protes KPWKM, tak dapat berjumpa. Saya datang berjumpa. Masa dia turun, saya turun Yang Berhormat. Akan bagi maklum balas mereka 2 minggu. Tapi tak dapat maklum balas. Kemudian adakan perjumpaan KSU yang bertemu dengan mereka. Kemudian mereka datang protes, juga tak dapat bertemu dengan mereka. Jadi kalau dah 3 kali OKU tak dapat berjumpa. Dan Yang Berhormat, terima kasih ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menghormati Yang Berhormat. Jawapan ini dibaca dalam parlimen, jawapan yang sama, tapi apa yang OKU minta? Dalam kursi order, mereka hanya minta satu perjumpaan dengan menteri dan timbalan menteri saja. Saya jumpa dengan dia. Malah masa datang kali pertama, saya jamu makan mereka pun. Jadi jangan salahkan Yang Berhormat. Cuma perjumpaan kali yang kedua itu bertembung dengan tarikh saya ada meeting lain. YB Menteri pun ada meeting lain. Jadi dalam setakat ini, kita pentadbiran. YB pernah berada di tempat kami. Kita ada organisasi kita. Sekiranya, maknanya pegawai-pegawai itu mewakili. Dan kita mendapat taklimat. Jadi saya kira saya sebagai seorang yang sangat dekat dengan hati OKU, saya sangat menyayangi mereka. Saya tak akan menzalimi mereka. Jadi dalam keadaan ini, kita hanya perluaskan projek ini kepada golongan baru. Sebab saya dimaklumkan yang datang tu mereka yang dah lama yang menerima. Tapi kita tak sentuh pun bantuan yang mereka. Tetapi yang
kalau projek ini sangat bagus, kenapa Menteri dan Timbalan Menteri tak boleh duduk berdialog dengan mereka sampai mereka kena jumpa pembangkang, Zoom dengan kita untuk cari dia telah datang ke kementerian yang berhormat. Kita dah ada dialog. Terima kasih yang berhormat ya. Terima kasih yang berhormat. Jadi saya kira saya telah menjawab soalan yang berhormat tadi ya, berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan projek PMP. Masa dah tamat yang berhormat. Tan Sri, saya ada banyak lagi isu tapi saya menghormati masa dengan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya saya sangat menghargai semua pandangan-pandangan yang berhormat termasuk pada hormat yang berbangkan. Dan insyaAllah segala cadangan, teguran, pandangan kita akan ambil kira. Dan mana-mana yang tak sempat saya jawab, insyaAllah kita akan jawab secara betul. Terima kasih Tan Sri. Tak ramai ahli parlimen dalam Dewan. Kita yang tunggu, kita nak tunggu tanya soalan yang kita telah bangkitkan dalam perbahasan. Saya ada isu dalam perbahasan yang belum dijawab, iaitu isu gelendangan. Koordinasi antara kementerian, kerana sekarang ini banyak yang di atas jalan raya, mereka tak ada rumah, tak ada koordinasi. Ya, itu dibangkitkan semasa perbahasan? Ada dalam ucapan boleh, saya boleh tapi yang tak dapat jawab. Tangani isu ini isu akhir gelandangan yang Muhammad. Kalau telah dibangkitkan semasa gelandangan perbahasan. Saya dah semak gelandangan ini di bawah DPKR. Yang mana? Ya, isu yang mana ni? Sebab saya melihat, sebab saya melihat isu gelandangan yang ada malam menteri, isu sahaja. Saya bangkitkan dalam perbahasan mengenai isu koordinasi. Akta Orang Papua di bawah jagaan KPWKM, bukan DBKL. Apa isu yang dibangkitkan? Sebab saya kira kalau isu ni isu baru, saya ini bukan isu baru, ini isu dalam perbahasan, itu masalah kita. Okey, saya akan teliti balik dengan pegawai-pegawai saya dan insyaAllah saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menjemput Yang Berhormat Menteri yang seterusnya.